Selamat berjumpa lagi di channel saya Osgame. Kali ini saya akan coba memperbaiki stick PS2 dengan kerusakan yaitu sebagian tombol itu ada yang tidak fungsi. Nah, bagi teman-teman yang ingin otak-atik sendiri bisa lihat video berikut ini. Ayo berangkat. Langsung saya coba tes dulu. Ini sudah ditandai bagian kotak sama bulat. Kotak yaitu untuk lompat, tidak bisa lompat, bulat bisa start. Oke, untuk tombol ini yang mati cuma kotak ya. Oke. Bentar saya carikan PCB-nya karena saya curiga sama PCB ya. Atau fleksibelnya. Nah, ini dia fleksibelnya kecil, soketnya kecil. Saya tes bagian kotak tapi nggak bisa lompat ya. Nah, ini sudah bisa lompat. Nah, cuma ininya fleksibelnya. Lompat. Nah, kembangkan. Untuk pemasangan biar lebih gampang, tombolnya dilepas dulu. Nah, kita kencengin. Sudah selesai, gampang toh. Nah, ini loncat. Oke, kita akan tempur sebentar saja. Oke. Nah, modar. Yes, dimana? Yes. Selesai. Nah, itu tadi ya teman-teman, cara mengatasi stick PS2 tombol tidak fungsi. Wah, cepet toh. Oke, bagi teman-teman yang pengen otak-atik sendiri bisa dicoba ya. Kalau stick OP ya, tadi stick ori pabrik, kalau tombolnya tidak ada yang fungsi, sebagian tombol ada yang mati, bisa coba dipraktekkan ganti fleksinya ya. Oke, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum, salam solder.